Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Itu adalah footage terbaru serangan Angkatan Udara Israel di jalur Gaza. Footage itu dibagikan oleh jurnalis dari Times of Israel. Dikabarkan, pasukan Israel melancarkan serangan udara di jalur Gaza. Ini merupakan serangan pertama sejak pemerintahan baru yang dipimpin Naftali Bennett mengambil alih kekuasaan. Dan serangan itu terjadi hanya beberapa pekan setelah agresi Israel selama 11 hari di jalur Gaza. Ledakan terdengar di beberapa lokasi di jalur Gaza sekitar pukul 1 waktu setempat pada hari Rabu, ungkap laporan Reuters. Stasiun radio yang dioperasikan kelompok Hamas mengatakan serangan itu menargetkan kamp pelatihan Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi operasi tersebut dalam pernyataan di Twitter dan membagikan rekaman salah satu serangan. Jet tempur baru-baru ini menyerang kompleks militer Hamas yang berfungsi sebagai kamp dan tempat pertemuan untuk operasi teroris di Brigade Han Yunis dan Gaza, papar militer Israel. Israel menambahkan siap untuk semua skenario, termasuk dimulainya kembali permusuhan. Menurut laporan media Times of Israel, serangan ini sebagai respon atas serangan balon udara api yang diluncurkan dari Gaza. Balon-balon itu juga bertepatan dengan pawai bendera Israel melalui kota tua Yerusalem pada Selasa, yang diadakan setiap tahun untuk merayakan kemenangan Tel Aviv dalam perang 6 hari 1967. Meskipun ada kekhawatiran pawai yang dipimpin kelompok nasionalis Israel itu dapat memicu ketegangan dengan Palestina, tapi penegak hukum Israel mengizinkan acara tersebut. Ini merupakan serangan besar pertama yang dilakukan oleh pemerintahan baru Israel di bawah kepemimpinan Naftali Bennett. Bagaimana menurut Anda mengenai berita ini? Berikan komentar Anda.